Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Alang and Afiq. Untuk kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan seterika. Masalah yang saya alami adalah seterika ini tidak hidup. So dia tidak panas. Jadi langkah pertama, anda perlu cek fuse 13A dekat plug 3 pin. Bagaimana nak cek fuse? Caranya anda perlu menggunakan multimeter. Dekat multimeter, anda perlu setkan di bahagian buzzer. So, selepas itu, anda boleh touch antara probe dengan probe. Dia akan ada bunyi tit, tit. So, selepas itu, anda try dekat fuse. Kalau bunyi, okey. Tapi, kalau tak bunyi, anda perlu menukar dahulu fuse 13A dekat plug. Jadi, untuk kes ini, fuse 13A okey. Langkah seterusnya, Alang akan cek seterika. Alang onkan switch dan lihat di terminal live. So ada current. So Alang teruskan membuka lagi. Pastikan anda mengambil gambar wire-wire dahulu sebelum membuka semua terminal. Okey? Cungkil sedikit dengan lembut di bahagian bawah controller heater. Terdapat dua buah skru yang anda perlu buka. Lihat, anda telah berjaya buka. So di sini apa yang anda lihat? Situ adalah thermal fuse. Tempat agak sempit untuk buka, so Alang akan membuka dahulu bahagian atasnya. Kebanyakan skru-skru yang Alang buka semuanya agak ketat. Jadi korang kena buka slow-slow. Banyak habuk, so anda perlu bersihkan dahulu. Seterusnya, cek thermal fuse dengan menggunakan multimeter dengan select di bahagian buzzer. Selepas Alang cek, ternyata thermal fuse bermasalah. So Alang akan buka thermal fuse ini dan ganti dengan yang baru. Untuk thermal fuse, dia ada ciri-ciri tersendiri. Contohnya berapa degree C, berapa voltage. So itu boleh pergi ke kedai untuk cari. Okey, sekarang ni Alang akan cek heater regulator sama ada berkeadaan baik ataupun tidak. Select di bahagian ohm dan lihat ada bacaan. Ada bacaan menunjukkan ianya dalam keadaan baik. Okey, seterusnya yang Alang tunjuk itu adalah heater pemanas. Seterusnya, untuk cek bahagian lampu ini, anda perlu menggunakan clip wire. Letakkan di bahagian live dan juga neutral, kemudian onkan switch. Berhati-hati ya. Ha, menyala. So lampu okey. Okey, ini thermal fuse yang Alang dah beli. Ini thermal fuse yang Alang dah beli. Untuk pengetahuan, thermal fuse ini ada banyak jenis. Ada yang 200 degree C, 210, 220, 230, 240 dan seterusnya. So yang macam original adalah 230 degree C. Tapi bila Alang pergi ke kedai, 230 tiada. So Alang ambil 220 degree C. Selain daripada degree C, ia ada 250 voltage. So itu perlu. Sebelum Alang masukkan thermal fuse ini ke seterika, Alang cek dahulu thermal fuse yang baru. Okey ataupun tidak. Okey, thermal fuse baik. Alang masukkan semula thermal fuse yang baru ke tempat asal. Selepas masukkan, anda perlu solder thermal fuse tersebut. Jangan terlampau lama sebab ianya mampu merosakkan thermal fuse. Mampu blowkan thermal fuse. Buat berhati-hati dan kemas. Pastikan tidak terkena tangan bahagian yang panas. Okey, lihat. Terdapat satu lagi masalah, ianya bergoyang. Jadi apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu mengetatkan skru di antara body dan body. Masalah adalah disebabkan oleh skru yang longgar. Anda ketatkan je, so masalah settle. Okey, jadi anda boleh memulakan pemasangan seterika. Ingat tak tadi masa awal-awal tadi yang Alang bagi tahu untuk buka skru seterika ini agak ketat. Jadi korang boleh letakkan sedikit WD-40 untuk memudahkan kerja-kerja anda.
Ha, sebelum Alang terlupa, korang disarankan untuk subscribe YouTube channel Alang ya, Alang and Afiq. Subscribe dan tekan like button. Okey, kemudian besi kecil ini ada dia punya lekuk. Anda follow dia punya lekuk dan kemudian pasang semula yang warna putih itu. Okey, seterusnya anda perlu pasang wire-wire seterika, live, neutral, earthing dan juga lampu. Ikat dengan ketat dan kemas, kemudian masukkan semula cover bahagian belakang seterika, jenama Panasonic. Okey, Alang akan cuba on dan main-mainkan sedikit dia punya regulator heater. Lihat, seterika dalam keadaan baik dan boleh digunakan semula. Alhamdulillah. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq.